Rada Mata Uang Indonesia. Oke, kawan-kawan, untuk video kali ini. Oke, dah tekan butang subscribe tadi. Oke. Ini adalah mata uang Bank Indonesia, RM2,000. RP2000 ataupun RM2,000 Indonesia, ya. Aku nak tunjuk kat korang. Kali ini, pada video kali ini, aku kurang pasti adakah ianya radar atau tidak, tetapi mari kita study sama-sama. Kalau yang rasa lebih memahami, komen dekat link ni di bawah. Okey. Ni RM2,000 Bank Indonesia. Aku dapat benda ni masa aku pergi bercuti di Bandung. Dah lama dah simpan, 2016 tak silap. Okey. Mata wang Indonesia, ya, rupiah. Daripada Bank Indonesia, RM2,000 dia tulis. Ya. Belakangnya. Belakang dia tu aku simpan sebab aku rasalah ianya nombor radar. WQ7041407. Mana yang lebih memahami, harap boleh komen, ya. Sebab kebanyakan wang kertas Indonesia ni aku tengok ada yang 6 number je. Kalau 6 number, dia WQ yang satu tu aku tak pastilah huruf apa. Dan ia akan bermula 041407. Jadi tidaklah radar. Tapi bila aku tengok pula, tujuhnya tu dengan selepas nombor Q tu lebih kurang sama. Ya. Jadi aku rasa WQ7041407. Ada. Aku tengok macam radar lah. RM2,000 Indonesia ni. Jadi aku nak share dengan korang, seandainya ia adalah radar, baguslah, aku ada satu lah koleksi radar daripada mata wang daripada luar negara, daripada Indonesia pun luar negara lah. Tak? WQ7041407 dia number radar. Sebenarnya aku banyak lagi mata wang ringgit Malaysia radar. Ada yang RM5, ada yang RM10, tapi aku akan upload satu-satu videonya. Ada free, aku akan buat videonya dan aku akan upload satu-satu. Tapi ini mata wang Indonesia, aku ada sekeping je. Mata wang Indonesia ni yang aku videokan. Jadi harap korang komen, like, share dan yang penting subscribe untuk aku majukan channel ni, sebab channel ni aku buat berkaitan dengan shilling dan juga banknote je. Tak ada perkara-perkara lain. Sebab aku nak share mana yang berminat, kita share minat kita sama-sama. Okey, apa-apa pun, harap korang semua jaga diri.